Kasih mati namanya. Oke, baiklah. Selamat malam buat kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung di dalam acara Minggu Sembayang dari Gereja Masih Advent Hari Ketujuh New Rumlambai. Dan pembicara pada malam hari ini akan dibawakan oleh Saudara Ramon Tengkano. Dan kami mohon juga kepada saudara-saudara yang sudah bergabung, kembali nanti diingatkan untuk kita bisa unmute kita punya speaker. Tetapi sebelum kita akan mulai acara perbaktian kita pada malam hari ini, mari kita berdoa, dan doa akan dilayangkan oleh Saudara Ramon Tengkano. Silakan. Tuhan ini kami datang pada Tuhan, kerendahan hati kami Tuhan, dengan hati yang terbuka, pikiran tertuju kepada-Mu Tuhan, supaya Tuhan boleh curahkan kami dengan Roh-Mu, tembuskan nafas kami Tuhan, nafas dari Roh Tuhan, supaya kami boleh mengerti segala sesuatu yang apa Tuhan inginkan kami mengerti, supaya itu menjadi bentuk dari pengetahuan yang kami bertambah, dan itulah bentuk dari hujan akhir, supaya kami menjadi manusia yang baru Tuhan, kami menyadari betapa luar biasanya rencana keselamatan ini Tuhan. Kami boleh mengambil bagian dalamnya, dan juga kami boleh menjadi terang bagi seluruh dunia, supaya Yesus boleh datang. Terima kasih Tuhan, hikmat bersama dengan kami, dengan sistem yang kami pakai, supaya kami boleh dengan lancar berkomunikasi satu dan yang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pak Saudara Ramon. Silakan dilanjutkan saja dengan... Ya. Baik, selamat malam Saudara. Saya ingin mengajak saudara-saudara malam hari ini, ya, kita dengan hati yang terbuka, dengan ya positif, kita harus punya sifat yang konstruktif, tetapi selalu positif ya, bukan negatif dan juga bukan menyudutkan pihak-pihak apapun, tetapi kita harus mempunyai sifat yang membangun dan juga mendorong, bukan menjatuhkan. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di, saya rasa semua belahan bumi ini, Tuhan mempunyai perwakilan, dan juga perwakilan Tuhan itu sekarang sedang diwadahi di dalam satu persatuan atau satu jemaat yang namanya Masih Advent Hari Ketujuh. Ya, Masih Advent Hari Ketujuh ini adalah gereja Tuhan. Saya mau ingatkan sekali lagi bahwa Tuhan tidak membangun gereja satu lagi, saudara-saudara. Tidak ada membuat gereja satu lagi sehingga kita harus tinggalkan gereja yang Tuhan sudah dirikan ini. Tetapi bukan kemudian kita terus biarkan merosot, tetapi kita harus mengadakan satu kebangunan. Karena apa yang terjadi? Semua kita menyadari bahwa banyak hal yang kita belum sempat gali, padahal ini adalah suatu identitas kita. Sehingga identitas yang diberikan oleh Tuhan ini, gereja profetik, ya, gereja yang didirikan atas asas nubuatan ini, ya. Gereja Advent ini kalau tidak ada nubuatan, ya kita sama aja dengan gereja lain. Jadi tanpa nubuatan, gereja kita ya sama seperti terbuang, diinjak-injak orang, nggak ada gunanya. Makanya kita menjadi satu umat yang terpisah dari yang lain. Tetapi apa yang terjadi? Kita menyadari bahwa ya identitas kita ini tergerus seiring dengan jalannya waktu. 176 tahun kemudian setelah penghakiman dimulai 1844, kita mendapati diri kita bingung, masa gini-gini aja? Kalau Tuhan kasih tahu sebelum 1844 tiba, Tuhan kasih nubuatan, supaya apa? Supaya umatnya bersiap. Di saat umatnya datang pada Tuhan 1844, penghakiman tiba, mayoritas umat menolak,
tetapi ada segelintir umat yang terus meneruskan perjuangannya gereja Kristen. Ya, gereja Protestan. Kemarin kalau nggak salah hari pertama ada yang tanya, gimana dengan gereja Katolik? Wah, gereja Katolik ini ya secara korporasi ya, secara umat. Gereja Katolik ini bertentangan awalnya dengan gereja Protestan, karena apa? Protestan di zaman pertengahan ini adalah gereja yang protestari, artinya apa saudara-saudara? Protestari adalah pro kebenaran. Sehingga gereja Protestan ini mengalami penganiayaan, sehingga mereka keluar dari Inggris, keluar dari Eropa, pertama lari ke Inggris, mendirikan gereja Inggris oleh Raja Henry VIII, lalu sesudah di sana pun gereja menjadi berpolitik dan sebagainya. Gereja Protestan mengalami pengalaman-pengalaman yang menuntun mereka akhirnya ke Amerika Serikat. Tetapi pekerjaan Tuhan tidak berhenti di situ juga. Kepada gereja Protestan, Tuhan kasih tahu di Amerika Serikat bahwa penghakimannya tiba. Nah, di saat penghakimannya tiba, Tuhan kasih tahu kapan itu penghakiman. 1844 sesuai dengan Daniel 8:14. Di saat penghakiman tiba, apa yang terjadi? Nah, gereja Protestan yang diberikan pesan mengenai penghakiman ini menolak, sehingga yang ikut bersama Kristus masuk di dalam era penghakiman, yaitu menjadi satu umat yang kita namakan gereja masa yang hari ketujuh. Saudara-saudara, identitas kita bukan cuma hari Sabat. Karena gereja lain hari Sabat banyak, ada 500 gereja yang berhari Sabat, hari yang ketujuh. Tetapi gereja yang berhari Sabat yang mengerti bahwa Kristus masuk di dalam bilik mahasuci setelah 1844, saya rasa cuma gereja Advent aja. Sehingga ini menjadi objek pertentangan atau perlawanan setan yang paling, wah ini paling sengit dimusuhi oleh iblis. Sehingga saudara dan saya jangan heran bahwa 176 tahun kemudian seakan-akan kita jadi memble, jadi keok ya, perjalanan kita tambah lama tambah dua. Kok begini ya? Ya, karena dia berusaha keras melalui apa saudara-saudara? Diguncang supaya kita ini keluar. Ya, namanya pengguncangan ini ada yang masuk tetap, ada yang keluar. Pengguncangan melalui materialisme yang sudah marak di dalam gereja. Akhirnya mengguncang orang keluar dari kebenaran. Ya, ada straight testimony atau kesaksian yang lurus, yang apa adanya. Itu juga akhirnya mengguncang gereja. Pengguncangan terakhir adalah Sandelo. Adalah di saat pekabaran malaikat ketiga secara penuh berkumandang. Nah, itu nanti. Nah, saudaranya kalau banyak kita lupa dari identitas kita ini, kita bertanya, ada apa dengan gereja kita sehingga semua ini nggak pernah dibahas lagi? Saudara, sekitar 700 tahun sebelum, 700-800 tahun mungkin ya, sebelum Yesus lahir, ya Yesus turun ke dunia, Tuhan sudah memberitahu mengenai hal ini. Tuhan kasih tahu di dalam Yesaya 28. Gambaran ini Tuhan berikan kepada Yesaya, membawa Yesaya ke dalam era siapa, saudara-saudara? Ke dalam eranya kita di akhir zaman. Ya. Segala sesuatu yang dilakukan oleh, saya mau berikan saudara-saudara quotation. Mungkin kalau ada pen di rumah, ada apa note, ingat hal satu hal saya berikan beberapa hari lalu. Tiga selected message, ya. Selected message tulisan hamba Tuhan Nyonya White, volume 3, halaman 338. Nyonya White menulis, semua nabi di zaman dulu berbicara mengenai eranya kita lebih daripada mereka bicara mengenai eranya mereka sendiri. Jadi semua itu mereka punya gambaran, cerita itu adalah menggambarkan cerita kita. Ya, baik Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, Yoel, Zakaria, Maliaki bicara mengenai era saudara dan saya. Bahkan Nyonya White pun bicara mengenai eranya kita. Yesus bicara mengenai eranya kita. Paulus bicara mengenai kita. Semua line upon line, ya, saudara-saudara pendengar, ya. Garis, bahasa Indonesia karena sangat kurang tepat di dalam Yesaya 28 ini. Ya, ya, bukan kalimat. Line upon line. Jadi semua nabi ini mempunyai garis sejarahnya yang menggambarkan bahwa ini garis sejarah ini sedang bercerita mengenai kehidupan kita sekarang ini. Ya. Yesaya diberikan garis yang sama, ya, delineation of events. Apa nih bahasa kita? Delineation of events, urutan kejadian-kejadian di dalam
bentangan waktu. Nah, ini bentangan waktunya ini setiap nabi mempunyai bentangan waktu, ceritanya ternyata itu gambaran yang kita sedang alami sekarang. Yehezkiel, Daniel juga diberikan. Saya ingin baca saudara mengenai line upon line, ya, this bentangan, delineation of events, bentangan tonggak-tonggak waktu. Sehingga yang kita lupakan dari nabi-nabi, sehingga saudara dan saya hidup di tahun 2020 bingung identitas kita, mengapain ini. Ayat 9, ayat 7 dulu lah. Ya. Nah, ini menggambarkan jemaat yang Tuhan berikan gambaran kepada Yesaya mengenai kehidupan kita sekarang. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur. Mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Sungguh segala meja penuh dengan muntah, kotoran, tidak ada lagi tempat bersih lagi. Saudara, ini kalimatnya agak kasar, tetapi kurang lebih menggambarkan apa yang sedang terjadi di pelataran Bait Suci Tuhan, ya, di mana saudara dan saya berkumpul sahabat demi sahabat, ya, segala sesuatu yang dilakukan oleh kita sebagai anggota gereja, ya, kita sebagai orang-orang, walaupun nggak semua saya rasa, ya, tapi inilah keduniawian yang sedang merajalela, cara-cara yang dilakukan di dalam gereja, semua keputusan-keputusan, semua tingkah laku kita tidak lebih, tidak beda dengan orang dunia, bahkan lebih parah. Sehingga Tuhan, sorry ya, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kepada siapa ya bisa diajarkan pengetahuannya? Bahasa Inggrisnya, kepada siapakah yang bisa diajarkan kembali pengetahuan dan juga doktrin dan untuk menjelaskan nubuatan-nubuatannya? Ya, saya tanya, kalau keadaannya kayak gini, keadaan gereja kayak gini, saudara-saudara, kebetulan kita banyak kunjungi gereja-gereja, banyak orang selalu protes, ya. Aduh, kok gereja kita gini, ya? Kok gereja kita gini? Tetapi, saudara, jangan berkecil hati, Tuhan mempunyai harapan. Nah, harapan ini dituliskan di dalam, ya, kita mau belajar, ya. Kepada siapa bisa diajarkan kalau memang seakan-akan nggak ada harapan kayak gini, nih? Nah, diajarkan adalah kepada anak yang baru disapih dan mereka yang baru cerai susu. Sebab, nah, gak usah baca ayat 10 yang membingungkan, ya. Jadi, ya, saya bertanya, Tuhan, kepada siapa kalau gitu keadaan kayak gini? Kepada siapa ini nubuatan atau identitas gereja Advent yang sudah hilang ini? Kepada siapa mau dikasih? Karena perlu diajarkan kembali nubuatan-nubuatan, semua pelajaran-pelajaran, line upon line, ayat 10 ini sebenarnya garis waktu demi garis waktu, setiap cerita-cerita dari Nabi harus kita ulangi, harus kita urut, harus kita telah garis nubuatan yang harus dibariskan, dijajarin satu persatu. Baru supaya apa, saudara-saudara? Supaya gereja Advent ini, aduh, ternyata semua Nabi ini bicara mengenai waktunya kita. Sehingga apa? Roh Kudus membuka pikiran kita, hujan ini turun, hujan akhir ini adalah apa, saudara-saudara? Membawa kita pertobatan, hati terbuka, muncul kebenaran Kristus melalui apa? Pengetahuan. Nah, kalau memang begitu, kepada siapa? Kepada orang yang sudah lepas dari susu, ya, tidak lagi disusuin oleh ibunya, tidak lagi minum susu, itulah orang yang bisa menerima, ya, hal-hal ini, ya. Jadi saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, siapa yang bisa menerima? Kepada siapa bisa diberikan pengajaran-pengajaran yang mestinya diajarkan ini? Karena apa? Dilihat situasi semuanya, keadaan kita secara jemaat, waduh, kayaknya nggak ada harapan. Tapi bukan nggak ada harapan, saudara. Ada harapan. Karena terang ini harus diberikan. Setiap jalur ini Tuhan mempunyai umat. Di saat dulu zaman kegelapan di dalam gereja Katolik, Tuhan punya umat namanya siapa? Martin Luther. Martin Luther nggak mau bikin gereja baru, saudara. Dia membawakan terang ini, Tuhan kasih Martin Luther, kamulah saya kasih line upon line. Kepada kamulah, karena kamu tidak lagi minum susu, kamu siap makan makanan keras, sehingga kamulah yang bisa mempunyai diberikan harapan untuk memegang tongkat ini. Akhirnya muncul gereja Protestan.
kepada gereja Protestan juga akhirnya dikasih lagi line upon line ya, gereja Metodis pada awal ke abad ke-19. Siapa yang bisa menerima ini ya? Karena lihat-lihat keadaan gereja ternyata banyak kekacauan yang terjadi di abad ke-19 berhubungan dengan gereja. Waduh, ternyata gereja zaman dulu sudah cukup parah ya. Beda-beda tipis sama zaman kita. Tetapi Tuhan memberikan siapa? Siapapun yang mau untuk menerima, jangan lagi makan susu, tetapi mau makan makanan yang keras supaya mereka berdewasa, supaya dikasih lagi line upon line. Ya. Bentangan waktu dikasih satu persatu kembali kepada identitas, kembali kepada nubuatan. Akhirnya muncul pergerakan Miller. Seorang petani, saudara-saudara. Ya. Akhirnya William Miller diberikan itu, nubuatan memenuhi pergerakan Miller, akhirnya dipenuhilah kuasa dari pergerakan ini, dari kekuatan dari surga, kemuliaan Tuhan termanifestasi secara sempurna pada pergerakan umat-umat Advent yang pertama kali ini. Ya, saya mau tampilkan di layar, saudara-saudara. Oh iya, saya mau matiin lagi yang supaya bisa dicoret-coret. Oke. Okay. Disable akan di notification. Nah, ini dia. Nah, saudara-saudara, nah 1798 kita melihat pengulangan apa yang sama sampai 1844. Ya. Ini suatu hal yang sama, saudara-saudara. Gereja ini seakan-akan tidak ada harapan pada awalnya ini. Sehingga Tuhan bilang, kepada siapa yang kasih harapan ini supaya gereja Kristen ini di Amerika Serikat waktu itu punya harapan mengerti bahwa penghakiman akan tiba. William Miller yang bangkit, saudara-saudara. Karena di saat 1844 muncul, akhirnya dikasih tahu, wah inilah penghakiman dimulai. Ya, sorry ini agak sedikit mengulang, banyak pengulangan. Nah, saudara-saudara, kita tahu penghakiman sudah dimulai. Saya ambil garis merah ini, ya. Garis merah sejak 1844 terus sampai tulisannya PKT, yaitu pintu kasih yang tertutup. Inilah penghakiman. Sudah dikasih tahu kapan penghakiman dimulai, ya, sebelum penghakiman dimulai sudah dikasih tahu dengan nubuatan. Nah, sekarang sebelum pintu kasih yang tertutup, Tuhan mau kasih tahu lagi dengan rindunya Tuhan kasih tahu supaya umatnya ini tahu. Amos 3:9, Tuhan sesungguhnya tidak melakukan segala sesuatu sebelum dia terlebih dahulu memberitahu siapa? Para hambanya, yaitu para nabi. Jadi sebelum pintu kasih yang tertutup, yaitu Daniel 12 ayat 1, Mikael berdiri. Apa, saudara-saudara? Beberapa ayat sebelum Daniel 12 itu menggambarkan ciri-ciri kapan pintu kasih yang mau tertutup. Tuhan akan kasih tahu ciri-cirinya. Tuhan dengan senang hati Tuhan mau kasih tahu, karena tidak ada Tuhan lakukan sebelum dia terlebih dahulu menuliskan. Ternyata sudah ada, saudara-saudara, tulisan-tulisan menggambarkan kapan Tuhan mau tutup ini pintu kasihan. Cuma perlu apa? Perlu lagi. Harus ada orang yang tahu line upon line. Ya. Bentangan waktu demi bentangan waktu. Here a little, here there a little. Sedikit ambil dari sini, dicocokkan. Dari sana diambil, dicocokkan. Supaya apa? Supaya kembali identitas ini muncul di dalam gereja Advent. Karena gereja Advent harus tahu bahwa penghakiman bukan lagi bermulai. Tetapi penghakiman sudah mau selesai. Tetapi pertanyaannya, saudara-saudara. Ini ada pertanyaan, bukan? Ah, bukan. Oh, Amos 3:7. Udah berapa kali soalnya? Oke. Maaf. Ah, betul. Amos 3:7. Nah, saudara-saudara. Nah, sekarang begini. Pertanyaannya adalah pertanyaan yang sama ditanyakan oleh Yesaya. Ingat, Yesaya dibawa ke dalam eranya saudara dan saya di mana kita hidup sekarang ini. Tuhan dengan rindu mau kasih tahu, hei orang-orang Advent, umatku biji mataku, kapan ini penghakiman tertutup? Tuhan akan kasih. Tetapi Yesaya tanya, kepada siapa Tuhan yang siap menerima ini? Kepada siapa yang siap diajarin nubuatan-nubuatan dan pengetahuannya, the doctrine, siapa yang harus menerima? Yesaya 28 ayat 8, ayat 9, adalah siapa, saudara? Siapapun yang tidak lagi minum susu, dan mereka yang lepas sudah dari apa? Lepas dari ASI, ya, sudah disapih. Sudah lepas dari susu. Nah, kalau gitu siapa, saudara? Ya, sering kali kita bilang ya,
Kemarin saya berapa kali bilang saudara-saudara, Rasul Paulus bilang makanan keras. Makanan keras buat saya, saudara-saudara, yang paling penting sebenarnya apa? Bahasa Greek-nya ini adalah broma. Yesus sendiri mengatakan dengan kata yang sama, Yesus pakai kata yang sama, broma. Yesus bilang, bromaku atau makananku, makanan kerasku adalah apa? Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu paling penting. Kemarin kita bahas, hasil dari iman, kalau kita percaya kepada Kristus harus menghasilkan saudara-saudara apa? Melangkahkan kaki keluar dari perahu, mau, niat, dan rindu untuk jalan di atas air karena Yesus sudah terlebih dahulu melakukan. Ya. Nah, ini sekarang sama. Kalau begitu siapa? Nah, Rasul Paulus menjelaskan mengenai susu ini juga. Saudara, mari kita buka di Ibrani 5 sekarang. Ibrani 5. Ya. Ibrani 5 kita mulai di ayat ke-12. Siapa ini yang susu? Dan siapa yang biasanya minum susu? Ya. Nah, ini karena apa saudara-saudara? Orang besar nggak minum susu. Ini juga dalam pekabaran kesehatan kita dianjurkan tidak minum susu. Oke. Kalau kita minum susu ini akhirnya apa? Sakit perut. Orang-orang kebanyakan ini punya lactose intolerant ya, tidak punya toleransi terhadap laktosa. Sehingga minum susu terus rusak. Anak kecil tidak makan keras karena minum susu terus akhirnya giginya busuk. Giginya busuk tidak bisa makan-makan keras. Jadi Tuhan mau kita ini stop minum susu kalau tidak bukan anak kecil lagi. Ya. Ibrani 5 ayat 12. Okay. Nasihat kepada siapa ini? Kepada semua orang, saudara-saudara ya. Nasihat kepada Laodikia. Nah, ini satu hal kita perlu luluskan, saudara-saudara. Gereja yang terakhir, gereja yang hidup di era penghakiman adalah gereja Laodikia. Dalam artinya sendiri, Laodikia adalah siapa? Umat yang dihakimi. Tetapi pekabaran kepada malaikat Laodikia, kalau kita baca di dalam Wahyu 3. Siapa ini malaikat Laodikia? Malaikat adalah bintang-bintang. Kalau kita baca di dalam Revelation 1 ayat 20. Ya, di dalam Wahyu 1 ayat 20, malaikat itu adalah bintang-bintang. Nah, siapa ini bintang-bintang? Gospel Workers, halaman berapa itu? Gospel Workers, halaman 13, kalau nggak salah ya. Menggambarkan bintang-bintang itu adalah siapa? Sesungguhnya para pendeta atau pimpinan di dalam jemaat. Tetapi, saudara-saudara, bukan cuma kita langsung, oh, pendeta ini organisasi atau apa. Bukan. Kita, orang-orang yang sudah lama di dalam gereja ini, kitalah yang bertanggung jawab, kepada kitalah teguran yang diberikan. Ya. Jadi teguran bukan kepada eksklusif orang pendeta atau itu, bukan. Tetapi semua kita. Oke. Tegurannya seperti ini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Tuhan. Paulus berbicara kepada siapa? Ingat, kepada orang Ibrani. Iya, tetapi Paulus, kalau kita lihat tadi, volume ketiga, selected messages halaman 338, Paulus bicara kepada kita. Paulus ini bicara kepada kita kalau kita baca tulisannya nyawa. Ya. Hai kamu orang Advent, sekalipun ditinjau dari sudut waktu, kamu orang-orang Advent seharusnya sudah menjadi pengajar-pengajar. Tetapi kamu orang-orang Advent masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Tuhan, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah, saudara-saudara, Paulus mengatakan kita yang hidup di akhir zaman ini, waktunya kita menjadi pengajar. Nah, jangan-jangan kita langsung ambisi, oh langsung kita jadi pengajar. Karena banyak juga orang-orang yang punya ambisi, punya hasrat, hanya ngomong doang, ini mengajar bukan cuma ngajar teori, saudara. Menjadi contoh, menjadi pola, itulah cara kita mengajar yang paling tepat. You walk the talk. Tetapi di saat kita sudah menjadi contoh, pilihan-pilihan kita harus menjadi pola bagi orang supaya orang ikuti, kita menjadi teladan dengan mengajarkan dengan teladan, apa yang terjadi? Kamu orang-orang Advent masih perlu diajarkan kembali asas-asas pokok pernyataan Tuhan. Karena memerlukan susu. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, dia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab dia adalah anak kecil. Ada salah dengan susu? Nggak ada salah. Tapi itu untuk anak kecil.
Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, saudara-saudara, Tuhan mau kita menjadi dewasa supaya tahu yang mana yang jahat, yang mana yang baik. Kalau sudah dewasa, ditinjau dari waktu, makan susu terus, saudara-saudara, apa yang jadi? Sakit perut kita. Tidak bisa makan keras, akhirnya sakit perut, tidak bisa berfungsi, tidak mengerti yang mana yang baik, yang mana yang benar. Itu aja. Lalu apa itu kalau gitu? Kita orang-orang Advent ditegur, kamu bukannya ngajar, malah susu aja terus. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Nah, saudara, ada yang salah dengan ajaran mengenai Kristus? Nggak ada. Tapi Rasul Paulus bilang ini adalah dasar. Kita harus berkembang, ini dasar fondasi. Kita harus mulai bangun, build upon it, ya, bangun di atasnya. Bukannya salah, tapi jangan itu terus. Nah, janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ya, jangan lagi bicara mengenai pertobatan dari hal-hal yang sia-sia. Dan dasar kepercayaan kepada Tuhan. Dan ajaran mengenai baptisan. Dan ajaran mengenai penumpangan tangan, kebangkitan nanti dari orang-orang mati, dan mengenai penghukuman kekal. Ini saudara-saudara, ini adalah hal-hal yang benar. Ini adalah ajaran-ajaran dasar kita, kenapa kita menjadi orang Advent. Tetapi Rasul Paulus bilang apa? Kita harus tinggalkan, bukan karena ini salah. Tetapi mulai bergerak maju. Saudara-saudara, kita menjadi anggota Advent karena 28 fundamental, ya. 28-29 sekarang. 28-29. Oke, 28. Belum diganti dong. 28 doktrin ini, pelajaran Alkitab ini adalah pelajaran kita. Oke. Ini yang membawa saudara dan saya menerima kebenaran, menyadari bahwa kita hidup di akhir zaman, kitalah hidup di dalam penghakiman, dimulai 1844. Bukan hanya itu, saudara-saudara, Tuhan sedang mau kasih tahu kepada kita bahwa penghakiman sudah mau ditutup. Betul ya? Tetapi caranya gimana kita untuk menerima ini pengajaran, sudah harus move away from it, dari dasar-dasarnya. Tinggalkan pelajaran itu bukan karena salah ya. Ayat Ibrani 6:3. Itulah yang akan kita perbuat jika Tuhan mengizinkannya. Itulah yang kita lakukan. Nah, lalu ayat 4. Nah, ini Paulus kembali. Bicara mengenai siapa, saudara-saudara? Kalau kita lihat di Paulus bicara mengenai era kita ini sekarang, ya. Semua ya, tadi apa? Selected message halaman 338 volume 3, each of the ancient prophets speaks less about their own time and speaks more about our time. Semua nabi-nabi itu bicara mengenai waktunya kita, yaitu ini dia. Panah biru di dalam whiteboard. Inilah semuanya, this is where everything comes into play. Inilah semuanya termanifestasikan, semua rencana keselamatan harus muncul di era biru ini. Kenapa, saudara-saudara? Inilah pengantin Kristus akan dinyatakan. Disinilah perkawinan anak domba ini selesai. Ya, yang dimulai 1844. Jadi kalau Rasul Paulus menuliskan ini, Ibrani 5 dan Ibrani 6 yang kita baru baca, ini pun bicara mengenai kita. Kenapa? Ayat 4, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya dan pernah mengecap karunia surgawi dan yang pernah mendapat bagian di dalam Roh Kudus. Apa ini? Mereka yang sudah menerima hujan akhir, ya. Hujan akhir, karunia Roh Kudus, mengecap. Saudara-saudara, kalau kita lihat ini, taste, ya. The act of tasting, tindakan mengecap, memakan. Kita nggak bisa merasakan kecuali memakan. Ya. Kalau memakan ini adalah apa? Ada satu Tuhan bilang di dalam Wahyu 10, ya, ada satu buku kecil, eat this little book. Yesus memberikan little book, eat the little book that I give you. Makan ini buku yang aku kasih. Kepada siapa? Kalau Rasul Paulus bicara mengenai ini adalah sejarah yang sama. Di dalam Wahyu 10 ini diberikan kepada kita di akhir zaman. Yehezkiel 2, Yehezkiel 3 berbicara bahwa Tuhan memberikan Yehezkiel, Yehezkiel, the son of man, eat what I gave you. Hey, anak manusia, makan ini apa yang aku berikan kepadamu. Ya. Kepada Jeremia juga. Di dalam Jeremia 15, ayat 15, 16, 17.
Yeremia 15, Yeremia dikasih. Iya, Yeremia makan ini Yeremia. Sehingga Yeremia katakan apa? Aduh, ini memberikan aku kesegaran, membuat aku bahagia. Di dalam Yehezkiel 3, Yehezkiel menerima buku yang dikasih, Yehezkiel makan, Yehezkiel katakan, aduh, ini rasanya sangat manis seperti madu. Sama di dalam Wahyu 10 juga dikatakan, eat this little book. Yesus sendiri malaikat yang turun memberikan buku untuk dimakan. Akhirnya dimakan buku itu, waduh manis sekali rasanya, walaupun pahit di perut. Ya, itu bicara kapan, saudara-saudara? Ini bicara mengenai ini. Kalau di papan tulis ini. Yang berujung dengan kekecewaan. Tetapi baik yang panah pertama atau panah kedua ini, inilah era the time of the end, Tuhan akan memberikan umatnya the little book untuk dimakan. Nah, saudara-saudara, inilah fungsi Roh Kudus. Mengecap ini artinya kita makan buku, nubuatan, pengertian. Dan ayat 5. Dan yang mengecap firman yang baik dari Tuhan dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Kalau kita berpaling, kita sudah mengecap dan kita berpaling, ayat 6 mengatakan, kalau kita murtad lagi, dan tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Tuhan bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Nah, saudara-saudara, kalau saudara dan saya, di eranya ini hujan akhir sedang turun, kita sudah mengecap, sudah mengerti ini, prophetic identity, identitas prophetic yang membuat Advent ini menjadi gereja yang mengerti, yang sedang diperiksa, yang sedang dihakimi. Kita mengerti, tetapi kita kembali murtad lagi, meninggalkan ajaran-ajaran, dengan cara apa? Kembali kepada ajaran-ajaran awal. Bukan salah ajaran-ajaran awal, saudara. Tetapi tidak berkembang dari situ, kita dibilang murtad. Tidak bisa lagi Kristus, karena kita menyalibkan Yesus kedua kali. Nah, lalu, nah ini dia. Ya. Tadi saya bilang, Paulus dibawa Tuhan untuk masuk melihat apa yang sedang terjadi di eranya kita ini. Eranya hujan akhir. Maka ayat 7, pasal ke-6, sebab tanah yang menghisap air hujan. Ya sih? Bicara lagi mengenai air hujan. Tanah yang menghisap air hujan, yang sering turun ke atasnya, yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Tuhan. Siapa yang membuka hatinya untuk kembali kepada identitas gereja kita ini, mengetahui prophetic identity, akhirnya mereka menerima berkat dari Tuhan. Sementara itu ayat 8, nah, tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidak lagi yang berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Nah, apa ini sebenarnya? Setiap dispensasi, ya kemarin kita bicara ada tiga umat sebenarnya. Yang pertama adalah umat Tuhan adalah Yahudi. Tuhan kasih tahu kepada orang Yahudi kapan Yesus mau datang menjadi Mesias. Tuhan kasih alat, Daniel 9, 24-27. Penting diketahui supaya apa? Supaya pikirannya terbuka, tahu inilah Mesias itu. Terimalah Injil, Markus 1, 15. Mereka sudah dibukakan, tetapi menolak. Tuhan sudah tahu bahwa Yesus akan ditolak. Makanya dikumpulkan dulu murid-murid, supaya di saat Yahudi menolak, dispensasi ini berubah. Ya, umat Tuhan sekarang namanya siapa? Namanya Kristus. Kristen ini diberikan nubuatan juga, tetapi akhirnya lupa lagi, saudara-saudara. Lupa lagi, Tuhan bangunkan lagi. Orang yang mau makan makanan keras. Kembali kepada prophetic identity. Yesus sebagai singa Yehuda turun kembali membukakan pikiran umat-umat Kristen di tahun berapa? Ini, 1798. Siapa yang mau diberikan pengajaran-pengajaran ini? Line upon line, precept upon precept, ya. Sedikit sini, sedikit sana. Yaitu orang-orang yang mau makan makanan keras yang meninggalkan fondasi, bukan karena fondasi itu salah, tetapi mulai membangun. Akhirnya apa? Orang-orang Kristen ini, saudara-saudara, muncul pergerakan Tuhan yang mengingatkan bahwa penghakiman mulai, akhirnya pada 1844, orang Kristen menolak. Menolak apa? Menolak bahwa konsep penghakiman ini yang sedang kita alami, mereka tolak konsep tersebut sehingga mereka menjadi Babilon. Sama pengulangannya.
Dispensasi yang ketiga, umat Tuhan bukan lagi namanya Kristen. Umat Tuhan adalah sekarang namanya Advent, karena Advent ini percaya sama Yesus dan juga menerima penghakiman. Sehingga umat Tuhan adalah Advent. Nah, saudara-saudara, Advent berjalan 176 tahun. Keadaan kita adalah seperti digambarkan oleh Yesaya. Meja ini penuh dengan muntah, penuh dengan kekotoran. Segala sesuatu cara yang dijalankan di dalam gereja kita ini, cara-cara dunia bahkan lebih buruk lagi. Lalu seakan-akan tidak ada harapan kepada gereja kita, kapan gereja kita mau bangkit. Teguran diberikan kepada gereja Laodikia terhadap pimpinan-pimpinan, terhadap saya juga walaupun saya bukan pimpinan. Karena apa? Karena sudah waktunya ditinjau dari waktu, semestinya saya sudah dewasa. Jangan lagi makan susu. Apa ini makanan keras kalau gitu? Makanan keras kembali kepada identitas kita, yaitu profesi. Apa ini profesi? Profesi ini adalah nubuatan yang dibukakan oleh Tuhan supaya kita tahu kita ini hidup di mana. Di saat kita tahu kita hidup di mana, saudara-saudara, nubuatan ini menjadi testing proses. Proses ujian. Ujian ini akan memunculkan dua umat. Yang satu umat lima anak dara yang bijak, satu lagi umat disebut dengan lima anak dara yang bodoh. Inilah fungsi nubuatan. Saudara-saudara, dia roda kehidupan ini nggak berputar gitu terus. Kita masih di dalam gigi satu ini, oke, baru mau gigi dua. Menerangkan ini bahwa kapan pintu kasih yang tertutup ini, Tuhan sudah memberikan rambu-rambunya. Nah, saudara-saudara, sebagai kita, sebagai orang yang Advent, kita diberikan identitas, yaitu prophetic identity, identitas profesi. Kita diberikan tulisan-tulisan roh nubuat. 1844 Tuhan bangunkan suatu umat yang di dalam garis merah ini. Lalu umat ini diberikan, saudara-saudara, namanya tulisan roh nubuat. Inilah identitas kita, itulah kepada siapa kita harus kembali. Inilah dua saksi bagi gereja Masyarakat dari ketujuh. Mungkin kepada orang-orang Yahudi dulu diberikan Daniel 9 ayat 24-27. Orang Yahudi menolak. Akhirnya kepada orang Kristen diberikan tahun 1844 Daniel 8 bahwa penghakiman sudah mau tiba. Orang Israel menolak. Lalu nanti penghakiman sudah mau ditutup. Umat Tuhan yang namanya Advent, saudara-saudara, dikasih lagi identitas, dikasih lagi prophetic timeline atau skema waktu nubuatan. Apa ini? Nubuatan mengingatkan bahwa kita sudah dekat kepada pintu kasih yang tertutup. Oleh karena itu, kembali lagi kepada tulisan-tulisan yang diberikan kepada kita. Apa yang dilakukan orang Advent? Tidak satu dari 20 orang yang namanya tertulis sebagai anggota gereja Masyarakat dari ketujuh akan siap menghadapi tertutupnya pintu kasihan. Saudara, saya pernah bicara, saya berulang kali bicara mengenai satu dari 20 ini. Ada saya pernah bicara di salah satu gereja kita, lalu seorang pendeta ini bilang sama saya, Saudara Ramon, ya, ini bicara mengenai satu dari 20 ini, katanya kita mesti hati-hati. Oh, kenapa pendeta? Coba baca ini tulisan artikel. Artikel ini ditulis oleh seorang pendeta namanya Ron Graybill. Katanya satu dari 20 ini hanya peribahasa, saudara-saudara. Tidak mutlak benar. Jadi, waktu itu saya dibilang, jangan dipakai karena itu bukan statistik kita. Saudara-saudara, saya nggak peduli statistik kita ini, satu dari antara 20, bahkan satu dari antara 2000 sekalipun, harapan kita bukan statistik, bukan besarnya angka ini. Kalaupun satu dari 1 juta, dengan pertolongan Tuhan, kalau kita siap diberikan makan-makan yang keras, 1 dari 1 juta orang pun ini Tuhan bisa pakai untuk mengguncang dunia. Jadi kalau saya pakai 1 dari 20 ini hanya kiasan, oke, terserah lah. Tapi justru apa? Angkanya bisa lebih besar daripada 20. 1 dari 100 mungkin ya, jangan-jangan. Tetapi saudara-saudara, nggak usah berputar di ini. Ya. Kalau Nyonya White mengatakan, banyak dari kita sebagai umat Advent dari ketujuh tidak sadar apa tanda-tanda bahwa akan tertutupnya pintu kasihan. Ya. Kalau Tuhan kasih tahu Tuhan bangunkan umat di sini sebelum 1844, bangunkan orang Kristen. Karena apa? Penghakiman dimulai. Orang Kristen tidak peduli.
penghakiman dimulai, mereka jadi Babilon. Itulah perkabaran malaikat kedua. Berjalannya penghakiman terus, sementara sudah mau ditutup, Tuhan kasih lagi, saudara-saudara. Tuhan kasih lagi, sekarang nubuatannya bukan lagi Daniel 8 ayat 14. Kalau kita sebagai orang Advent yang hidup di akhir zaman, kita masih bicara Daniel 8 ayat 14, ini adalah fondasi yang membangunkan kita umat di mana? Di sini. Tidak perlu lagi dibicarakan, saudara-saudara. Kecuali kita ngajak orang untuk masuk di baptisan. Tetapi untuk orang Advent, makanan kita bukan lagi Daniel 14, 8-14. Kita akan makan susu, sehingga makan susu terus ditinjau dari waktu, nggak boleh lagi makan susu. Akhirnya apa? Penghakimanmu ditutup. Kita nggak tahu. Harus tahu, saudara-saudara, kapan penghakiman ditutup, Tuhan akan kasih beberapa ayat. Nyonya White menuliskan, sisa dari Daniel 11 akan tergenapi di masa yang akan datang. Nanti besok kita akan bicara. Kejadian-kejadian menggambarkan kejadian Daniel 11, sisa dari Daniel 11 itu adalah pengulangan, nah ini lagi ya, yang akan terjadi di masa depan adalah pengulangan dari apa yang sudah terjadi di masa lalu. Nyonya White mengatakan, tulisannya di mana sih, jadi kita baru mau bicara besok, kalau nggak salah, 13 MR, 394. Oke, nah. Sisa dari Daniel 11 akan tergenapi di masa yang akan datang, ya. Sebelum Daniel 12 ayat 1 mengatakan Mikael berdiri. Nah, jadi ciri-cirinya apa, saudara-saudara? Ini akan terjadi kalau apa? Kalau kita baca ini, kalau ini terjadi, kita lihat aja terulang atau enggak tulisan Daniel 11 ayat 30 sampai 36. Saudara, saya bilang mau ngomong besok, jadi dari kebablasan, tetapi saya mau tinggalin di sini dulu, besok kita elaborasi lagi. Jadi Tuhan dengan Amos 3 ayat 7, bukan 9 ya, 3 ayat 7 menuliskan Tuhan akan kasih tahu kepada kita gereja masih yang 7, kapan pintu kasih tertutup, yaitu dengan ciri-ciri Daniel 11 ayat 30 sampai 36 akan terulang di masa depannya Nyonya White, yaitu di masanya kita. Kalau ini terulang, ketahuilah bahwa pintu kasihan sebentar lagi tertutup. Nah, saudara-saudara, saya mau cuma kasih preview aja, tetapi sebelum kita melangkah, mungkin ada saudara-saudara mungkin tidak familiar dengan tulisan-tulisan Roh Nubuat, bahkan kita orang Advent pun mengatakan kita kan Bible. Bible only. Ingat saudara-saudara, Rasul Paulus pun mengatakan kalau kita sebagai orang-orang Advent hidup di zaman apa? Inilah time of the end ya, di dalam board inilah zamannya kita. Tetapi kembali lagi, sola scriptura itu adalah konsep yang benar. Tetapi itu adalah fondasi awal. Tuhan berikan itu 500 tahun lalu, saudara-saudara, kembali kepada firman Tuhan, yaitu Alkitab. Sola scriptura, sola gracia, sola fide. Kita orang Advent, terima itu sebagai fondasi, bukan salah itu. Tetapi we have to move away from it. Kita harus membangun. Sekarang kita ini adalah apa, saudara? Dua saksi bagi kita, atau dua koin, cerita mengenai orang Samaria yang baik hati, dua saksi yang diutus oleh Joshua, itu menggambarkan dua. Yaitu apa? Di zamannya Miller, ini adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Di zamannya kita, dua saksi ini adalah Bible dan Spirit of Prophecy. Alkitab dan tulisan Roh Nubuat. Zakaria 4 ayat 12 juga Tuhan berikan dua cabang dari apa itu? Dari olive branch, apa? Ranting dari pohon zaitun yang mengalirkan ini the golden oil, minyak emas supaya kita memiliki pengalaman. Zakaria tanya sama Tuhan, "Apa ini golden oil?" Dua golden oil ini mereka belum punya perjanjian baru. Kepada nabi dan zaman dulu to the law and the testimony. Hukum Taurat dan juga tulisan nabi-nabi. Inilah pegangan mereka. Tambah Tuhan Nyonya White meneruskan bagi kita perjanjian lama dan perjanjian baru. Bagi orang Advent yang zaman hidup sekarang ini, Alkitab dan Roh Nubuat. Nah sekarang orang tanya. Terus sebenarnya saya mau malam ini saya hanya mau berikan, kita punya beberapa menit ke depan. Oh maksudnya.
Saya mau berikan kenapa orang Advent diberikan tulisan Ronubuat. Ya. Saudara, kalau kita baca di dalam Ibrani 9 ayat 4, kembali lagi ya, Rasul Paulus menulis buku Ibrani, Tuhan membawa Rasul Paulus ini masuk ke dalam eranya kita, dikasih penglihatan di saat Yesus masuk di bilik Maha Suci. Ya. Kalau baca di Ibrani 10, Rasul Paulus mengatakan, kita boleh datang kepada Tuhan karena dia ada di apa? Di holiest. Apa nih holiest? Tempat Maha Kudus. Kita boleh datang kepada Tuhan karena dia ada di tempat Maha Kudus. Ya. Bahasa Indonesia dibilang Alkitabnya tempat kudus. Bukan. Di tempat Maha Kudus. Kita tahu ini adalah era penghakiman. Jadi Paulus dibawa oleh Kristus, dibawa oleh Tuhan, melihat Kristus sebagai imam besar, ada di bilik Maha Suci, yaitu penghakiman. Jadi yang Paulus lihat adalah Paulus dibawa di dalam era penghakiman. Penghakiman ini ada di dalam time of the end. Oke? Jadi ada beberapa hal yang dilihat oleh Rasul Paulus. Oke? Secara singkat, saudara-saudara, Paulus dilihat perabot-perabot ada pada tempatnya, sebagaimana yang dilihat di dalam bait suci di saat bait suci ini ada di dunia. Tetapi sekarang bait suci ada di surga, ya toh. Akhirnya Tuhan memberikan Rasul Paulus penglihatan beberapa hal. Perabot-perabot ini sama pada tempatnya, tetapi ada satu perbedaan, saudara-saudara. Di dalam bilik Maha Suci, saya gambar kotaknya aja langsungnya, bilik Maha Suci. Ada perabot. Ini di dalam perabot ini adalah the Ark of the Covenant, bahasa Indonesia katanya. Tabut perjanjian. Di dalam bilik Maha Suci ini ada tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian, kalau di perjanjian lama ada 10 hukum Tuhan. 2 loh batu. Ya. Di dalam tabut perjanjian ada 2 loh batu, isinya 10 hukum Tuhan, inilah hukum moral. Kemarin kita baca 4 hukum ya. Di dalam perjanjian lama 4 hukum, 1 hukum moral, tidak mungkin dipalangkan. Inilah karakter Kristus. Hukum kedua, hukum sipil. Mengenai perkawinan lah, mengenai ganti rugi lah, hutang piutang lah, dan sebagainya. Ada hukum upacara. Hukum keagamaan upacara, inilah yang dipalangkan. Ada salah satu lagi hukum kesehatan. Ini juga tidak mungkin dibuang karena berurusan dengan kesehatan. Nah, hukum moral ini tertulis di dalam 10 hukum. Sangat pentingnya ini, saudara-saudara, disinilah dianggap, disinilah hadirat Tuhan. Ya, jadi nggak ada yang boleh orang melihat. Imam besar masuk ke dalam sini cuma 1 tahun 1 kali, yaitu pada hari penghakiman. Hari Gerafirat. Setiap tanggal 10, bulan ke-7. Ini adalah waktunya kita dari 1844 sampai kapan? Sampai pintu kasihan tertutup. Nah, saudara-saudara, di zaman dulu, waktu orang Israel melihat, orang Israel mempunyai tabut perjanjian, kemah suci ini, di luar tabut perjanjian, masih di dalam bilik Maha Suci ini, ada tongkat Harun yang pernah bertunas, tetapi di luar tabut perjanjian. Dan juga di luar tabut perjanjian ada juga buli-buli isi mana, tempatnya juga di luar tabut perjanjian. Oke? Okay? Saya mau share screen ini, saudara-saudara. Bisa nggak share screen? Oke. Okay. Oke. Okay. Nah. Nggak kelihatan, Bu. Udah ya. Kalau gede, nggak usah gede-gede lah ya. Apa yang digambarkan oleh Tuhan melalui pot? Saya mau cepat aja ini, ya. Buli-buli isi mana ini? Di saat zaman Israel zaman dulu, tempatnya ada di luar tabut perjanjian. Ya, ini di dalam Exodus 16:33, Keluaran 16:33, ya. Dan juga ada satu hal yang lain di luar tabut perjanjian adalah tulisan-tulisan Musa. Ya, ini hukum Musa yang ditulis, hukum upacara, tulisan-tulisan Musa. Ada di luar tabut perjanjian juga. Ya, tetapi dilihat oleh Paulus, Ibrani 9 ayat 4,
pot atau buli-buli si mana, sekarang adanya di dalam. Ya, di dalam tabut perjanjian. Bagaimana dengan hukum Musa yang dilihat oleh Rasul Paulus? Hukum Musa tidak lagi dilihat oleh Rasul Paulus. Artinya apa? Sudah hilang, saudara-saudara. Signifikannya adalah apa? Sudah hilang. Ya, tidak perlu lagi tulisan-tulisan Musa. Tetapi, pot of mana ini, buli-buli isi mana ini sangat penting, begitu pentingnya sekarang ada di dalam tabut perjanjian setara dengan kesucian 10 hukum Tuhan. Ya. Lalu bukan hanya itu, sekarang sekarang tongkat Harun. Sama juga ya. Dulu Tuhan perintahkan taruh di depan tabut perjanjian, bilangan 17 ayat 10. Ya, sama dengan ada gulungan kitab Musa, tetapi dilihat oleh Rasul Paulus, ada di dalam. Nah, apa yang menjadi signifikan, saudara-saudara, antara pot mana dan juga tabut perjanjian, sebagaimana buli-buli isi mana, tongkat Harun, dan 10 hukum Tuhan setara kekudusannya saat ini, di saat Yesus masuk di bilik mahasuci. Nah, ada apa dengan 3 hal ini? Ada apa dengan 3 hal ini sehingga? Nah, 1. Buli-buli isi mana? Ya. Betapa pentingnya ini di saat Yesus masuk ke dalam bilik mahasuci. Sorry, saya pakai jari, soalnya jadi jelek lagi. Buli-buli isi mana? Artinya apa? Signifikan, ya. Hal yang penting berkaitan dengan buli-buli isi mana menjadi penting di saat Tuhan mendirikan gereja satu lagi, yaitu gereja Advent hari ketujuh. Segala sesuatu yang berkaitan dengan buli-buli isi mana ini kemudian menjadi penting. Seperti 10 hukum Tuhan. Apa saja yang diingatkan melalui buli mana? Saya tahu satu hal. Sabat. Mana tidak pernah turun pada hari ketujuh. Kalau mengenai sabat, buli-buli isi mana diperintahkan untuk taruh di depan tabut perjanjian setelah apa? Ada pemberontakan mengenai temperance, ya. Temperance atau apa yang bahasa Indonesia-nya? Pengendalian diri. Pertarakan, oke. Yang tadi gue cari. Pertarakan. Ingat tempat yang namanya Kibrot Hatawa? Adalah di mana orang Israel minta bahkan daging, makan-makanan mereka yang sudah mereka, aduh lama nggak makan nih, makanan di Mesir enak-enak. Lalu mereka bosen makan mana, mereka bilang, Musa, tolong minta daging. Akhirnya, merengek-rengek mereka ini, siapa yang merengek-rengek, saudara-saudara? Yang mereka merengek-rengek bukan bangsa Israel, tetapi apa? Bangsa campuran. Nah, bangsa campuran inilah yang selalu mengacau perjalanan umat Tuhan. Mereka bukan bangsa Israel, tapi ada di tengah-tengahnya. Mengaku punya iman, tetapi bukan iman Abraham. Mereka ini bukan umat Tuhan. Inilah yang merusak pertarakan. Jadi, buli-buli isi mana? Ya, mengingatkan kita akan sabat. Pentingnya sabat. Pentingnya kembali kepada pertarakan. Pentingnya akhirnya apa? Jangan ada lagi bangsa campuran. Oke. Ini paling tidak ada 3 hal ini. Mungkin ada hal-hal lain, saudara-saudara. Ini bukan satu. Tetapi ini satu yang saya rasa utama yang diingatkan kepada kita. Saat Yesus di dalam bilik mahasuci, alias ini adalah tanggal 10 bulan ke-7, ini adalah hari penghakiman, ini adalah era di mana gereja Advent muncul, ini adalah gereja Laodikia, Tuhan ingatkan pentingnya 3 hal ini, buli-buli sebenarnya. Oke. Lalu, ada apa dengan tongkat Harun yang pernah bertunas? Nah, saudara-saudara, di dalam bilangan 17 ayat 10, Tuhan memerintahkan taruh tongkat Harun di hadapan tabut perjanjian menjadi peringatan selama-lamanya. Peringatan apa? Supaya jangan ada lagi pemberontak. Pemberontakan yang mana yang terjadi? Saudara, kalau kita lihat di dalam bilangan 16, bilangan 17,
ada suatu pemberontakan yang terjadi saudara-saudara, adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Korah, Datan, dan Abiram bersama 250 orang-orang pilihan yang dipilih melalui rapat-rapat. Orang-orang pemuka-pemuka. Korah, Datan, dan Abiram, mereka ini adalah orang datang dari dua suku. Satu adalah orang suku Lewi, satu lagi adalah orang dari suku Yehuda. Ini dua hal yang penting. Kenapa dua hal ini? Lewi ini menggambarkan kepemimpinan rohani. Lalu Yehuda menggambarkan kepemimpinan sipil. Karena anak paling tua. Biasanya tugasnya itu. Nah sehingga apa? Kedua-duanya ini memberontak terhadap kepemimpinan Harun dan Musa. Mereka bilang, Harun dan Musa, kalian ini mengada-ngada, ini perjalanan jadi berat, jangan-jangan gara-gara kalian. Lalu Harun sama Musa bilang, yang milih kami jadi pemimpin ini bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan sendiri. Oh, nggak bisa gitu, Musa. Kita sudah sepakat, kita sekarang mau punya kepemimpinan baru. Oh, kalau gitu kita mau digantikan. Jangan sembarang begitu, Tuhan perintahkan, panggil semua sesuku dari 12 suku Israel, setiap pemimpinnya, taruh tongkat pemimpinnya di hadapan tabut perjanjian, lihat besok pagi tongkatnya siapa yang bertunas. Saudara-saudara, kayu itu, tongkat itu kayu mati, nggak mungkin bertunas. Tetapi besok paginya, subuh, dilihat ternyata cuma satu tongkat yang bertunas, yaitu tongkatnya siapa? Yaitu tongkatnya Harun. Jadi orang-orang Israel langsung diam. Disitulah mereka tahu bahwa di saat Tuhan berkehendak, tidak ada yang boleh korek-korek kepemimpinan jemaat. Ya. Jadi betapa pentingnya ini, Tuhan berikan peringatan kepada orang Israel, taruh di depan tabut perjanjian menjadi peringatan bagi bangsa Israel, turun-temurun. Kemudian dilihat oleh Rasul Paulus di saat ditulis di dalam Ibrani 9 ayat 4, tongkat perjanjian ini ada di dalam, bukan di dalam bait Maha Kudus, bahkan ada di dalam tabut perjanjian, sama kualitas kekudusannya, sama pentingnya dengan karakter Kristus dan 10 hukum Tuhan. Jadi apa yang diingatkan pada kita kira-kira? Mengenai kepemimpinan gereja. Di dalam gereja Advent ini, Tuhan sudah memberikan kepemimpinan tidak boleh diganggu. Pertanyaan. Nah, di dalam Nah, saudara-saudara, tongkat Harun ini berbicara mengenai apa? Mengenai pentingnya kepemimpinan ini jangan dikorek-korek oleh manusia. Jadi kalau Tuhan sudah pilih Harun, ya, kepemimpinan yang Tuhan sudah pilih pada umatnya jangan dikorek-korek. Sebab apa yang terjadi? Setelah itu terjadi, Korah, Datan, dan Abiram bersama berapa orang itu? Kalau nggak salah dibilang 17.000 orang, ya saya lupa angkanya. Musa perintahkan, siapapun yang ada di dekat dengan Korah, Datan, dan Abiram dan orang-orang yang memberontak ini, menjauh dulu. Karena apa? Murka Tuhan akan datang. Pada hari itu terbuka bumi, terbelah, masuk orang ke dalam jurang tersebut dan bumi tertutup, akhirnya semua orang-orang tersebut mati. Nah, saudara-saudara, Tuhan mengingatkan pada kita, kepemimpinan yang Tuhan sudah pilih, jangan dikorek-korek oleh manusia. Ya. Nah, mengenai kepemimpinan ini begitu penting di dalam gereja Masih Abad ke-7, saudara-saudara, ini sangat-sangat sensitif dan mungkin bukan kapasitas saya bicara. Ya. Kepemimpinan gereja Tuhan sudah berikan, gereja Advent ini muncul. Munculnya gereja Advent ini, sesudah diorganisir adalah kepemimpinan gereja Advent yang Tuhan sudah dirikan. Ya, walaupun ya tidak sempurna, ya Tuhan sudah katakan tidak ada gereja baru. Jadi jangan korek-korek membuat gereja baru seakan-akan. Ya, tapi mungkin ada yang bilang, wah kalau itu udah benar pendeta-pendeta, 100% pendeta selalu benar. Bukan begitu juga. Ada satu hal yang kita harus ingatkan, saudara-saudara, bahwa kepemimpinan ini Tuhan pilih. Kenapa Harun Tuhan dipilih oleh Tuhan? Karena Harun nggak sendirian. Harun bergandengan dengan siapa? Musa. Kenapa Harun Tuhan pilih?
adalah karena ada Musa di samping. Harun cuma bisa menjadi pemimpin yang benar karena ada seorang nabi di sebelahnya. Saudara-saudara, gereja Advent hanya bisa menjadi pemimpin, menjadi gereja yang benar kalau Tuhan kasih sekali lagi seorang nabi di sebelahnya. Kalau Harun tidak ada Musa, apa yang dibuat, saudara-saudara? Musa pergi 40 hari. Harun buat apa? Patung lembu emas. Jadi kepemimpinan gereja kita ini jangan dikorek-korek. Tetapi kepemimpinan gereja yang mana? Sementara gereja Advent ini masih mengakui, memiliki tulisan-tulisan Musa atau tulisan-tulisan Nabi yang Tuhan kembalikan pada zamannya sekarang ini, tulisan-tulisan roh nubuat, hamba Tuhan, ya kalau kita lihat doktrin keberapa, itu 18, kalau misalnya, Tuhan memberikan karunia roh nubuat kepada jemaatnya sekali lagi, karena inilah identitas kita, inilah menjadi standar umat Tuhan. Saya nggak tahu kata-kata yang baru sekarang ya, yang sudah diganti kata seperti apa. Tetapi, Harun cuma bisa menjadi pemimpin kalau Musa. Saudara-saudara, apa yang dilakukan kepada gereja kita? Di saat gereja kita memiliki Musa atau memiliki tulisan hamba Tuhan Nyonya White di tengah-tengahnya, menjadi pedoman, menjadi teguran, ini adalah gereja yang benar. Jangan coba korek-korek. Tetapi di saat kita dipimpin oleh seorang pemimpin yang sudah mulai membuang nabinya, disitulah kepemimpinan menjadi seekor ular. Ya ingat itu. Ya. Jadi boleh kita katakan, oke. Okay. Kalau itu conference adalah conference yang benar. Iya, selama masih dipertahankan, tulisan roh nubuat bukan cuma dipertahankan, dilakukan, saudara-saudara. Bukan simbol doang. Lakukan pendeta-pendeta, pemimpin-pemimpin, dari GC sampai di conference lokal, sampai di jemaat harus diingatkan. Hei, pendeta, kembali kepada tulisan-tulisan roh nubuat. Dan Alkitab, karena inilah dua saksi kita. Di saat Musa dibuang, saudara-saudara, ini pun harus dibuang. Inilah gereja kita. Tanpa ini kepemimpinan yang benar, apa yang terjadi? Tuhan sudah kasih kita peringatan di saat tongkat ini apa? Tongkat ada lambang kepemimpinan, saudara-saudara. Tongkat ini lepas dari tangannya Musa. Kepemimpinan ini dilepaskan oleh Musa. Tuhan bilang, Musa, apa itu di tanganmu? Oh, tongkat, Tuhan. Coba lempar itu tongkat. Lepas dari tangan ini hanya satu figur, ya katakan hanya simbol aja, mungkin benar, mungkin kebetulan ini. Ini yang saya lihat pribadi. Lepas kepemimpinan itu dari tangan seorang nabi, saudara-saudara, sesegera itu menjadi ular. Nah, di saat kepemimpinan ini menjadi ular, Tuhan bilang, tangkap itu ular, Musa. Tangkap di mananya? Tangkap di mana? Saudara-saudara, orang normal itu kadang-kadang apa? Orang kalau normal mau tangkap ular itu, kecuali ular panjang sekali ya, tangkap di kepalanya. Kita tinggal di desa, saudara saya tinggal di gunung, banyak ular sini. Tapi kalau mau tangkap ular ini, nggak boleh tangkap di ekornya. Karena apa? Kalau tangkap di ekor, kepalanya bisa mematuk kita. Harus tangkap di leher, tangkap pegang kepalanya. Ya toh, kayu dulu, jangan tangkap ular lah ya. Tapi maksudnya, tapi perintah Tuhan kepada Musa, Musa, tangkap lagi itu ular. Tapi tangkap dari mana, saudara? Tangkap dari ekor. Saudara-saudara, kadang-kadang tongkat kepemimpinan ini kalau lepas dari tangan seorang nabi, Tuhan akan perintahkan nabi ini untuk dipegang dari mananya. Kadang-kadang Tuhan pakai ekor, bukan pakai kepala. Artinya apa? Kita harus mempunyai kerendahan hati bahwa kita ini dengan pemimpin-pemimpin gereja ini duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ya, Tuhan memberikan karunia kepada pendeta-pendeta, kepada konferensi orang-orang yang memang kita pilih, kita tempatkan di tempat-tempat sangat-sangat-sangat maha penting, saudara-saudara, supaya mereka ingat kepemimpinan ini cuma bisa berjalan di saat gereja Advent memegang tulisan-tulisan roh nubuat. Pendeta itu harus, saudara, saya nggak tahu gereja kita ini akan mengalami metamorfosa, akan mengalami perubahan-perubahan. Kita lihat lockdown kayak gini, bentuk gereja aja bisa-bisa berubah, saudara. Berapa lama ini lockdown, saya nggak tahu. Tetapi, saudara-saudara, gereja Advent tidak akan jatuh. Amin. Gereja Advent ini gak akan jatuh. Manusianya bisa jatuh. Harun bisa aja jatuh, saudara-saudara. Di saat Musa pergi, dia bikin macam-macam. Tetapi selama Harun berpegangan dengan Musa, inilah pemimpin kita. Mungkin besoknya gereja, bentuk gereja kita gak tahu seperti apa. Saya gak mau berbicara banyak mengenai ini. Tetapi inilah menjadi janji
saudara-saudara, kita tidak membuat gereja baru, tidak membuat jadi segerakan sempalan-sempalan, gereja fanatisme, katakan gereja ini Babylon dan sebagainya, gereja ini dibuang Tuhan, saudara-saudara kita nggak tahu. Banyak dari kita, mungkin saya tahu, banyak dari hadir ini protes terhadap gereja, dari dulu sudah 10 tahun saya dengar. Saya pun kadang-kadang suka protes, tapi nggak apa-apa protes. Kenapa protes? Di saat Harun meninggalkan Musa, harus kita protes. Betul ya? Jadi kalau seorang pendeta pemimpin mengatakan, jangan korek-korek pemimpinan, sementara mereka mengatakan itu Musanya dibuang. Apa yang kita katakan? Pendeta, kamu yang meninggalkan tulisan renubuat, kamu tidak layak dipilih menjadi pemimpin. Inilah saudara-saudara, saya berani ngomong gini karena saya bukan. Tetapi ini harus diingatkan kita sebagai umat Advent hari ketujuh yang hidup di akhir zaman, hidup di era penghakiman. Inilah tongkat Harun. Jadi saudara-saudara, penting dari ini bukan masalah konferensi saja, bukan. Tetapi tulisan Musa. Tulisan apa? Tulisan-tulisan hamba Tuhan Nyonya White ini harus dikembalikan ke dalam jemaat dan bukan juga cuma lip service. Ya. Jangan kita menjadi Saul yang menyamar. Sudah tahu nggak boleh datang kepada petenung? Datang kepada petenung. Semestinya Harun, semestinya Saul ini membuka kedoknya, nggak boleh itu pergi ke petenung, datang kepada nabinya. Nah, inilah sebagai ilustrasi. Gimana? Ya, atau mungkin jemaat juga, terkadang banyak juga dari kita di saat kita belajar tentang renubuat, ya banyak juga dari kita yang akhirnya tidak memakai sopan santun juga untuk memberikan nasihat kepada mungkin para pendeta atau mungkin para saudara yang lain ya. Itu pun kita harus belajar juga meminta hikmat kepada Tuhan. Ya, jadi prinsipnya tuh kita mengawal atau mendampingi. Ya. Bila kita melihat ada sesuatu yang salah ya, bila mimpin kita ataupun ketua atau majelis-majelis kita tidak mempercayai renubuat dan tidak menghidupi renubuat, kita bisa mengawal mereka. Ya, mengawal mereka bukan dengan cara akhirnya memakai strategi iblis. Bagaimana strategi iblis? Kita terus mempointing mereka seakan-akan kita membuli mereka. Yang ada yang itu juga tidak benar, itu bukan dari surga juga. Yang ada kita caranya kita memberikan mereka contoh dengan apa? Ibu bapak sudah menghidupkan belum? Tapi bila ibu bapak sudah menghidupkan, jadilah teladan. Lebih baik diam lebih baik, tapi pilihlah pilihanmu dengan bijaksana sehingga biarlah pilihanmu yang berbicara keras di dalam kehidupan mereka. Jadi jangan, kita sering lihat juga ya banyak orang yang belajar ya, tapi akhirnya sopan santun tutur kata enggak ada. Dan saya bisa bilang itu ialah dibidik dengan iblis. Kalau seperti itu, iblis, Tuhan tidak pernah mengajarkan kita hal seperti itu. Ya. Ada yang namanya compassion. Ada yang namanya apa itu compassion? Misalnya, kasih tanpa batas. Ya, inilah. Hanya Kristus yang bisa menghalau. Ya. Pekerjaan iblis, saudara-saudara, nggak bisa menghalau. Jadi gimana cara kita menghalau pekerjaan iblis yang kadang-kadang datang juga ke dalam pekerjaan? Dalam pekerjaan yang dilakukan di dalam gereja ya, adalah apa? Kita undanglah Roh Tuhan hidup dalam kehidupan kita. Kita dituntun supaya kehadiran kita ini menjadi berkat. Dengan sendirinya itu sendiri akan menghalau pekerjaan-pekerjaan kegelapan. Nah, saudara-saudara, saya rasa panjang sekali kalau kita mau establish pentingnya renubuat. Nah, yaitu dua hal. Buli-buli mana ini adalah identitas kita juga, tongkat Harun adalah identitas kita juga. Nah, jangan bingung kalau kenapa sih orang Advent punya tulisan-tulisan renubuat, punya nabi dan sebagainya. Inilah kita. Ya kan? Inilah janji Tuhan. Tuhan akan memberikan seorang lagi menjadi penuntun bagi kita di akhir zaman. Nah, sekarang saya tadi mau kembalikan kepada kita kepada Yesaya. Ya. Jadi kita tahu Tuhan bisa memberikan identitas kita yang membuka kita ya di era ini. Tuhan bisa membukakan nubuatan-nubuatan, Tuhan bisa mengembalikan identitas, Tuhan bisa mengembalikan ajaran-ajarannya supaya menuntun umat Tuhan, supaya dibukakan hikmat pikiran yang mengerti. Waduh, ternyata kita hidup di mana, saudara-saudara? Di era penghakiman, inilah era saudara dan saya sekarang. Kita bahas ini besok. Tetapi semua nabi-nabi, semua tulisan-tulisan hamba Tuhan, semua tulisan-tulisan roh nubuat ini mengarahkan kita, pandangan kita kepada apa? Kepada hal ini. Bahkan di dalam Yesaya 28 tadi, Tuhan kasih tahu
kepada orang yang tidak lagi minum susu, kepada orang yang sudah lepas dari susu ibunya, kepada orang yang with the strange tongue, with the stammering lips, ya ini bahasa Indonesia kurang gimana ya, orang yang dengan mulut, dengan bibir yang terbata-bata, ya Tuhan akan berikan kepekabaran ini. Siapa ini? Stammering lips. Ya. Kembali lagi, karena kita punya tulisan nubuat memberikan kita semua penerangan-penerangan supaya kita lebih mengerti Alkitab. Saya mau baca. Ini adalah era hujan akhir sudah mulai, saudara-saudara. Oke? Ini hujan akhir. Kepada hujan akhir ini, kemarin kita baca Yohanes 20, Lukas 24. Ini adalah di saat Tuhan menghembuskan nafasnya sekali lagi ya. Tuhan memberikan nafasnya sekali lagi. Terimalah Roh Kudus. Mana itu tulisannya? Di volume 3. Spirit of Prophecy, halaman 243. Tindakan Tuhan menghembuskan nafasnya, terimalah Roh Kudus. Di saat Yesus bangkit pertama kali kepada murid-murid, terimalah Roh Kudus. Nafas ini adalah apa? Ya, di dalam tulisannya Review and Herald, Juli 20, 1886. Ya, saya mau baca di sini. Review Herald, Juli 20, 1886. Kita cari tahu ini apa nih, stammering lip. God can breathe new life into soul that sincerely desires to serve Him. Tuhan menghembuskan nafasnya suatu kehidupan yang baru. Apa nih kehidupan baru? Saudara-saudara bergerak dari kita nih, gereja Advent. Seakan-akan bukan hidup baru ini, sudah muteler kita ini. Ya, makanya Nyonya White tuliskan, gereja ini yang seakan-akan mau jatuh, tetapi tidak akan jatuh, benar ya? Tapi yang kelihatannya mau jatuh ini Tuhan bisa berikan hidup sekali lagi dengan apa? Nafas, apa ini nafas? Roh, apa ini roh? Hujan akhir, apa ini hujan akhir? Pengetahuan yang dibukakan kalau kita lihat di Lukas 24, 45. God can breathe new life into soul that sincerely desires to serve Him. Tuhan memberikan nafas roh kehidupan kepada setiap jiwa yang benar-benar mencari untuk melayani Dia dan akan menyentuh bibirnya dengan apa? Dengan bara api. Nah, ini di mana ceritanya? Ini ceritanya di dalam Yesaya 6. Ya. Di dalam Yesaya 6, Yesaya diberikan, ya, di saat Yesaya menerima ini, Yesaya, saudara-saudara, dalam Yesaya 1, 2, 3, 4 ini, wah, Yesaya tegar berdiri. Orang Advent berdiri tegar, percaya diri, seperti Yesaya pada awalnya. Tetapi Tuhan bilang, belum bisa saya pakai kamu Yesaya. Sampai Yesaya dibawa di eranya kita sekarang ini, Yesaya melihat kemuliaan Tuhan muncul di tengah-tengah manusia sebelum Yesus datang kedua kali. Lalu seperti Yesaya dikasih arang di bara apinya. Lalu apa yang Yesaya katakan di Yesaya 6? Woe is me. Celaka aku, bukan celaka orang lain, saudara-saudara. Di saat kita melihat kemuliaan Tuhan, Tuhan kasih ini tulisan nubuatan, matanya kita dibukakan, waduh betapa pentingnya kehidupan kita sekarang ini untuk lurus bersama Tuhan, kita akan merasa apa? Gak ada lagi menghakimi orang lain, gak ada lagi menghakimi konfes, gak ada lagi merasa diri benar, gak ada lagi ajaran-ajaran ini, ajaran apa, ajaran itu, ajaran sahabat macam-macam, ajaran Godhead, ajaran, gak perlu saudara-saudara. Yang perlu ada pertobatan sungguh-sungguh. Oh, ini masalah penyembahan. Loh, iya yang kita sembah ini Tuhan. Bukan teori gunung kecil kita besar-besarkan. Bukan itu. Nah, inilah yang membuat akhirnya Yesaya bisa dipakai. Di saat dikasih. Tuhan kasih lihat ini kemuliaan. Dan lalu Yesaya bilang, aku adalah orang celaka. Woe is unto me because I come undone. Aku ini sudah celaka. Ya, Rasul Paulus bilang, I am the chiefest of sinners. Inilah karakter Kristus yang Tuhan sedang tunggu di kita manusia. Jangan kita merasa diri benar. Nah, di saat diberikan ini call kepada kita ini, thousands of voices will be imbued with the power to speak forth the wonderful truth from God's word. The stammering tongue will such a close now will be unloosed. Jadi apa ya? Yang punya bibir nggak bisa ngomong aja. Tuhan akan ajarkan. Tuhan sentuh bibirnya ini dengan apa, saudara-saudara? Dengan bara api, supaya kita mengatakan, aduh Tuhan cilaka. Bukan cilaka kamu, hei umat-umat cilaka kamu. No. Cilaka saya, cilaka. Nggak ada lagi waktu untuk menghina orang. Walaupun orang itu salah, saudara-saudara, kita akan tegur dengan apa? Kasih teladan yang benar. Tidak bisa bicara, Tuhan saya.
saya ini orang nggak bisa bicara, Tuhan kasih kata-kata, saudara-saudara. Kata-kata yang dulunya waduh ini mulut saya dulu cuma taunya maki aja, saudara-saudara. Tidak ada lagi yang berlomba untuk mengajar karena mereka ingin berlomba diajar oleh Tuhan. Yang Rasul Paulus katakan, kamu saatnya menjadi pengajar. Bukan lagi mengajar, semua orang punya hasrat jadi pengajar, saudara-saudara sekarang. Lihat misionaris-misionaris paling jago tampil-tampil di depan-depan. Wah, kalau bisa bikin pertemuan sebesar-besarnya. Wah, lihat ini. Pertandingan apa? Pertandingan tampil, saudara-saudara. Nggak ada lagi roh seperti itu. Semua reformasi ditampilkan. Semua ini reformasi menjadi ajang persaingan. Ministri satu dan ministri lain. Wah, berlomba-lomba siapa yang lebih hebat. Pembicaraan siapa yang lebih hebat. Teori siapa yang lebih hebat. Reformasi ini, mana yang lebih sempurna. Ini harus hilang. Oleh karena itu Tuhan berikan kepada bibir kita masing-masing, kalau kita mau menjadi Yesaya, Tuhan akan kasih bibir kita, nyoh, biar kamu ternyata kamu yang najis bibir. Kamu kurang. Saya yang celaka. Saya bahas mengenai bagaimana roh Hazael, ada roh Yehu juga, sering kali saya bicara. Wah, ini gereja ini memang rohnya Hazael, roh keduniawian, sudah jatuh di dalam gereja. Tetapi kita lupa, rohnya Yehu adalah siapa? Inilah pergerakan-pergerakan anak-anak muda misionaris yang mengaku, wah ini militan, ya. Militan kerja untuk Tuhan. Come, look at my zeal for the Lord. Lihat hebatnya saya untuk Tuhan. Cuma suka karismanya, saudara-saudara, tapi tidak suka karakter Kristus. Ya. Inilah semua orang mau tampil seakan-akan siapa lebih hebat. Yehu itu begitu. Rohnya Yehu ini siapa? Inilah rohnya iblis. Cari pengikut kalau bisa ini. Waduh, bikin pergerakan sendiri. Kumpulin, ya bukan mau perpuluhan, kamu mau kumpulkan massa, mau kumpulkan. Cari karisma, saudara-saudara kita. Nah, harus. Ada juga yang tidak mau perpuluhan, tetapi mereka hanya ingin punya pengikut. Nah. Jadi saudara-saudara, Tuhan tidak mau membuat gereja satu lagi sebenarnya. Seperti roh Tuhan mau datang kepada Martin Luther, enggak perlu gereja satu lagi, datang menjadi contoh di situ. Walaupun ada kemungkinan kita akan dikeluarkan, saudara-saudara. Tapi enggak semua gereja Advent akan mengeluarkan kita, kalau kita bawa kebenaran. Percaya itu. Banyak anak-anak muda, saya boleh mengatasnamakan ini, banyak orang anak muda pergerakannya. Waduh, kalau bisa semilitan mungkin. Semilitan mungkin semakin banyak tepukan karena apa? Banyak orang-orang sedang kecewa dengan gereja. Itulah mereka capitalize. Apa ini? Dimanfaatkan. Waduh, semakin banyak tepukan. Memang itu gereja itu sudah jatuh. Semakin ditepukin orang, semakin bangga, saudara. Semakin joget. Inilah rohnya Yesus. Sementara Tuhan mau kita kembali kepada pertobatan sesungguhnya. Datang dengan roh kerendahan hati. Benar, banyak gereja kita yang dipimpin oleh Harun-Harun yang meninggalkan Musa. Betul. Tetapi datanglah dengan kerendahan hati, saudara-saudara. Kecuali saudara sudah naik di atas gunung untuk pergi menjadi pelayan, oke, nggak bisa datang ke gereja. Cuma kalau masih di kota dan sebagainya, layanilah di mana saudara dilayani. Benar bahwa mungkin situasi dimanapun itu sama. Saya dengan suami saya, kita keliling ya. Situasinya sama, nggak ada yang beda. Mau itu di luar negeri, mau itu di dalam di Indonesia, semua situasinya sama. Mengalami suatu keterburukan, bisa dikatakan ya, di dalam kerohanian. Tetapi bisa saya katakan bahwa itu bukan cuma 100% salah organisasi atau salah pendeta. Terkadang jemaat juga menginginkan pekabaran yang seperti itu. Itu yang ada di Alkitab. Alkitab katakan apa? Yesaya 30. Berilah kabar-kabar yang enak didengar aja di kuping. Kita juga minta sebenarnya. Jadi tidak 100% salah organisasi atau salah gereja atau salah pendeta. Ibu bapak juga mempunyai andil yang salah di dalam kehidupan ibu bapak. Dan juga para jemaat yang mungkin pribadi sudah terbangkit ya atau bangun. Ibu, adik, kawan-kawan tuh, Anda juga tidak 100% benar. Karena Anda juga membawa obor iblis masuk di dalam movement ini. Contohnya apa? Tidak ada yang namanya sopan santun. Meskipun Anda 100% benar, Anda tidak benar. Anda memaki-maki orang, tidak mempunyai sopan santun, bukan seperti itu caranya. Caranya seperti Kristus, tetap mempunyai kasih. Ya. Bila Anda merasa bahwa adanya kekurangan di dalam gereja Anda, jadilah pelayan yang benar di dalam situ. Kalau Anda belum tinggal seperti kami mungkin di countryside, Anda harus berada di dalam gereja,
Jadilah pelayan yang benar. Mungkin Anda tidak suka orang begini. Biar Anda yang melakukan hal itu. Bekerjalah dan berdoalah secara diam-diam. Mintalah kepada Tuhan perubahan itu terjadi di dalam gereja ya. Anda melalui diri Anda sendiri. Dengan cara apa? Lakukanlah yang terbaik. Makanya kemarin kita belajar Matius 5, 6, dan 7. Ya, bila orang berikan, orang menyuruh kamu jalan 1 mil, kamu harus jalan 2 mil. Artinya apa? Di dalam gereja Anda pun, jangan Anda menjadi rajin bibir, hanya komplain kiri kanan, tetapi Anda ditemukan paling malas di gereja Anda. Tidak seperti itu. Kalau Anda ingin memberikan sesuatu, kabaran yang baik, jadilah contoh di dalam kerajinan. Jadilah contoh di dalam rumah tanggamu. Jadilah contoh di dalam pribadi lepas pribadi. Jadilah contoh yang lemah lembut seperti Kristus. Jangan kita membawa obor yang asing. Kita membawa sesuatu karakter yang asing masuk. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya juga punya pengalaman itu. Di saat saya datang kepada Kristus, wah saya dengan suami saya beda ya. Suami saya yang selalu mendoakan saya. Oh, saya penuh dengan semangat seakan-akan semua orang salah. Tapi itu di saat Yesaya diberikan petunjuk kepada Tuhan, diri Anda akan sadar betapa Anda sangat membutuhkan Kristus untuk Anda. Yesaya 6 ini, okay. Saudara ini panjang kalau mau baca semua. Okay. Lihat, aku telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Penting Tuhan menyentuh diri bibir kita. Di ayat 3, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Holy, holy, holy. Tempat ini dipenuhi dengan asap kemuliaannya. Saudara-saudara, kita tahu kalau sudah bicara kudus, 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 apa ini artinya? Pintu kasihan tertutup. Pintu kasihan tertutup, malaikat mengatakan kudus, 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 selesai pekerjaan 3 malaikat ini sudah selesai. Kudus, kudus, kudus juga dilihat oleh Yesaya, berarti Yesaya sedang dibawa kemana? Ke eranya pintu kasihan sedang tertutup. Mana bukti lain? Dibilang ini penuh dengan asap. Asap ini penuh di saat apa, saudara-saudara? Di saat Kristus keluar dari bilik mahasuci. Ya. Wah, panjang ini ayatnya di Wahyu 15. Penuh dengan asap. Berarti di saat semua nabi dibawa ke eranya kita ini, saudara dan saya mesti mengetahui. Ini kita belum bahas, ini nggak tahu. Besok kalau dengan pertolongan Tuhan kita akan bahas apa ciri-cirinya. Ya. Di saat Tuhan akan berikan kita hikmat supaya pikiran kita terbuka, Tuhan kasih tahu. Orang-orang Advent, di dalam skema waktu, the time of the end, akhir dari zaman ini, ada mulainya, ya, ada mulainya ini, ada juga akhirnya. Kita tidak lagi bicara mengenai fondasi kita, di mana kita digerakkan di tahun 1844, tetapi kita akan berikan terang, bukan terang baru, saudara-saudara. Nyonya White menuliskan, tidak ada terang baru, tidak ada pekabaran baru, kabarkan pekabaran yang berkumandang di tahun 1840, sampai 1844 yang meluarkan kita dari gereja-gereja Babilon, ya, dari kesalahan-kesalahan kita. Pekabarkan yang berkumandang 1840 sampai 1844 yang membuat kita ini benar-benar menjadi gereja yang satu kali lagi, apa itu? Gereja Philadelphia. Gereja yang Tuhan puji. Dengan apa ini? Di saat Kristus sedang mengetuk pintunya terhadap Laodikia. Kenapa Kristus mengetuk? Kristus mengetuk berarti Yesusnya di mana? Yesusnya di luar. Kristus mau memberikan rohnya supaya kita terbuka pikiran kita. Kita tahu kita hidup sekarang ini di akhir dari akhir zaman. Besok dengan pertolongan Tuhan kita akan bahas ini. Apa yang menjadi tanda-tanda bahwa kita sedang masuk di dalam era di mana penghakiman sudah mulai akhir. Jadi bertumbuhlah di dalam kasih Kristus yang tadi dikatakan bahwa tidak stagnan di situ. Bertumbuh bila Anda sudah belajar nubuatan semuanya. Bertumbuh untuk mempraktekannya seperti apa gitu. Jangan stagnan, karena kalau stagnan akhirnya bukan berarti orang yang mengerti knowledge, bukan berarti mereka dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan, karena bila Anda punya knowledge, Anda pun akan mempunyai keberanian untuk melangkah. Melangkah tidak usah harus panjang-panjang, melangkah kecil tapi pasti ya. Hiduplah tidak terikat dengan keuangan, ya.
biarlah keuangan itu menjadi berkat. Mulai bongkar sedikit-sedikit kekhawatiran. Kita akan bahas mengenai kekhawatiran banyak, mengenai uang. Kita tidak bisa menjadi penata layanan yang benar, tidak mempunyai pengalaman yang benar, kalau kita setia dalam hal kecil aja tidak. Ya, kesetia di dalam penata layanan kita, di dalam gereja tidak. Saya nggak promosi gereja karena saya nggak kerja untuk gereja, saudara. Tetapi Tuhan mau kita berpartisipasi di dalam upaya penginjilan, supaya apa? Bukan karena Tuhan butuh uang kita, tapi kita perlu memiliki tabiat Kristus yang tidak lekat dengan uang. Dan bila Anda sudah bisa menghidupkan, janganlah kehidupan itu akhirnya menjadi suatu yang Anda harus sombongkan. Karena ingat, di tulisan Bible pun mengatakan yang terdepan akan terbelakang dan terbelakang akan terdepan. Itu yang harus masuk juga di dalam pemikiran kita. Bahwa tidak selamanya Anda akan selalu kuat terus. Sehingga Anda membutuhkan suatu pelajaran, suatu kekuatan, suatu hubungan dekat dengan Tuhan. Sehingga itulah yang akan mudah-mudahan by the grace of God, dengan kasih karunia Tuhan, kita semua akan bisa berada di posisi kita. Terus sampai Yesus datang. Oke. Tadi saya ada kesalahan tadi. Korah dan Tanah Abiram itu Ruben dan Lewi, ya. Anak tertuanya Yakub bukan Yehuda, tetapi Ruben. Nah, ada pertanyaan lagi? Oh, suaranya nggak jelas. Tapi sudah. Ya, saya cuma mengingatkan untuk suara tadi nggak jelas, cuma mengingatkan untuk Bapak-Ibu, jangan kita semua jangan cuma terfokus dengan pelajaran, tetapi tidak mau melangkah, dan jangan juga, biasanya langkah itu tidak terjadi karena kita kekhawatiran akan kembali lagi uang, ya. Itu selalu menjadi hambatan yang sangat besar, ya. Izinkanlah Tuhan memperkenalkan siapa Dia di dalam kehidupan Anda, ya. Kalau saya bisa memberikan satu kesaksian sedikit, saya dengan suami saya belajar untuk mengenal Tuhan. Kita mempunyai anak 3, anak saya dari sekarang umur 18, 14 dan 10 tahun, ya. Kita masuk untuk bekerja sama Tuhan dari anak saya yang paling kecil, yang paling besar umur 8 tahun. Sekarang mereka tetap dijaga Tuhan, tidak ada berkekurangan, mereka tumbuh menjadi anak-anak yang sangat luar biasa. Bukan berarti saya dengan suami saya hebat, tetapi saya dengan suami saya tahu dan yakin siapa Tuhan yang telah mendidik dan membimbing kami sampai kami sejauh ini. Jadi bila Tuhan dapat membimbing saya dengan suami saya yakin Tuhan yang sama juga dapat membimbing ibu. Karena acara seperti ini, disitulah Tuhan menangkap saya 11 tahun yang lalu, ya. Karena saya punya kerinduan, saya punya keinginan, akhirnya saya belajar, bertumbuh. Di saat belajar juga masuk ke dalam movement yang namanya, apa namanya? Fanatisme. Fanatisme, saya masuk ke dalam movement fanatisme. Tapi puji Tuhan sekarang sudah mulai melihat pelan-pelan, ya, sedikit belajar pelan-pelan, ternyata cintanya Tuhan itu sangat luar biasa. Jadi tetap semangat, ya, pakailah setiap opportunity, setiap detik untuk dapat mengenal siapa Tuhan itu semua. Buat saudara, ini bukan identitas profesi kita, bukan properti intelektual kita, ya. Bukan kehebatan pikiran kita. Ini kalau ini dipakai sebagai teori untuk kita merasa lebih hebat, untuk mulai mencari panggung, bukan. Berarti ini bukan adalah Tuhan yang Anda cari kalau Anda mencari panggung. Kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, mengaku bahwa Tuhan, sayalah orang najis bibir, celakalah saya, woe unto me, I am completely undone. Celaka saya. Inilah kerendahan hati di saat Tuhan membawa kita untuk pikiran kita terbuka. Dan mungkin tips, ya, untuk anak muda, ya, coba belajar untuk nggak terlalu banyak di depan komputer. Jangan menjadi pahlawan-pahlawan iman di balik internet atau Facebook atau Instagram, whatever it is. Jadilah pahlawan iman di balik rumahmu. Coba bantu ibu bapaknya dulu deh. Sapu, ngepel, cuci baju, ya, dari hal yang terkecil dulu. Dan juga bapak-bapak luangkan waktu untuk punya hubungan dengan istrinya. Oke. Baik. Apalagi sudah, saya rasa kita akhiri di sini seperti janji 1,5 jam. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak kita akan sambung besok. Kita akan bicara sedikit mengenai timeline dan profesi dan sedikit ciri-ciri
apa yang Tuhan mau kita tahu. Baik. Kita berdoa. Oke. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kasih-Mu bersama dengan kami dengan jarak yang terpisah, jauh, tetapi hati kami disatukan melalui jalur teknologi ini Tuhan, supaya kami menjadi satu umat yang bersatu, disatukan dengan kasih Kristus, dan bergerak, mempunyai nada yang sama, mempunyai tujuan yang sama, iman, pengharapan satu dalam Kristus, supaya kami menjadi manusia yang baru, dan kamilah menjadi jalan atau harapan bagi dunia supaya boleh melihat dan mengenal Kristus. Tuhan, selama ini kami memakai ini semua menjadi satu properti intelektual kami, Tuhan. Kami bawakan ini menjadi suatu hal yang seakan-akan kami banggakan karena kamilah orang-orang tersebut. Tetapi Tuhan sesungguhnya mau pakai kami seperti Yesaya, Tuhan. Biarlah Tuhan datang pada kami, sentuh mulut kami, Tuhan. Kuduskan kami, Tuhan, supaya kami sendiri menyadari betapa celakanya kami tanpa diri-Mu. Biarlah Tuhan kembalikan kami kepada identitas awal, yaitu tulisan-tulisan renubuat dan yang kami akan bawa supaya kami boleh memakan sesuatu yang seharusnya kami makan, melihat line upon line, precept upon precept, supaya kami melihat semua cerita-cerita, semua garis-garis dalam nubuatan itu adalah menggariskan apa yang kami harus alami sekarang ini karena pintu kasihan sudah tertutup sebentar lagi. Terima kasih atas jemaat Nyuruh Melamba yang sudah memfasilitasi pertemuan ini. Semua pertemuan ini menghasilkan suatu hal yang baru, Tuhan, supaya kami menjadi lebih bahagia lagi berjalan mengenal kebenaran. Terpujilah nama-Mu Tuhan, satukan kami besok dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Saudara Ramon dan keluarga yang sudah membawakan pekabaran firman Tuhan. Kita akan kembali bertemu pada besok malam. Semakin menarik, saudara-saudara, pembahasan kita pada acara Minggu Sembahyang kita. Jadi sekali lagi kami meminta kepada saudara-saudara yang ingin bertanya, sampaikan pertanyaan itu kepada co-host yang sudah tercantum di layar saudara, dan nanti kita akan coba untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh saudara-saudara sekalian. Dan sekali lagi terima kasih atas partisipasi saudara-saudara pada malam hari ini. Ya, kami masih mengundang lagi untuk besok malam, bahwa acara Minggu Sembahyang ini akan tetap berlangsung sampai pada hari Sabat yang akan datang. Selamat malam, sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.